sepatah kata pun gak dia ucapin buat gue. Ternyata betul. Dia belum bisa maafin gue. Luka ini sakit mengiris. Ah, Bapak tinggal dulu ya. Roman, gue mau lo jauhin Roman dan jangan pernah ada di kehidupannya Roman lagi. Kok Wulan gak angkat telepon gue sih? Apa dia masih marah sama gue? Masa dia tega sih? Pacarnya lagi di rumah sakit kayak gini. Dia tetap gak maafin gue. Halo. Halo Wulandari. Terima kasih ya Allah. Roman udah sadar. Roman. Gue seneng banget. Gue bisa denger suara lo lagi. Lan. Kok lo diem sih? Lo baik-baik aja kan? Lan, kemarin lo hampir ketimpa sama pohon. Terus gue dorong lo. Lo gak ada yang luka kan? Kemarin lo hampir ketimpa sama pohon. Terus gue dorong lo. Sini Anton. Bil apaan sih? Sini. Bil gak balikin. Diam gak?
Gibran. Lan, sekarang kasih tahu gue siapa Mai Gibran ini. Gak ada hubungannya sama lo. Lan, denger ya Lan. Lo itu udah janji sama gue Lan buat jauhin Roman. Jadi jangan sekali-sekali lo buat curangin gue. Karena sekarang di dalam tubuh Roman itu udah ngalir darah gue. Dan gue juga Lan. Gue udah ngalahin rasa takut gue demi nyelamatin Roman. Jadi lo tahu diri ya Lan. Tenang aja, Bel. Gue bakal pegang janji gue. Kenapa, Bel? Lo tau gak siapa Mai Gibran yang ada di handphonenya Ulan? Soalnya tadi tuh Ulan nelpon Mai Gibran itu. Gibran? Iya. Setahu gue, Gibran itu seorang penyiar radio. Penyiar radio suara hati? Iya, tapi ya gue gak tahu kalau ada Gibran yang lain atau enggak. Patah kata pun gak dia ucapin buat gue. Ternyata betul. Dia belum bisa maafin gue. Luka ini sakit mengiris. Namun hatiku lebih menangis. Kenapa masih tiada kata terucap? Apakah rasamu telah menguap? Apakah bencimu tak terobati? Apakah pengorbanan ini tak cukup berarti? Tapi kok nangis kayak gitu sih? Lo cerita dong sama gue. Gue gak apa-apa, Yas. Gue duluan ya. Terus aja lo sok kuat. Kenapa sih, Lan? Lo selalu nutupin masalah lo dari gue. Padahal lo bilang gue ini sahabat lo. Tapi lo gak pernah sedikit pun cerita tentang masalah sama gue. Gak kenapa-napa, Yas. Mungkin selama ini gue cuek sama lo.
Tapi bukan berarti gue gak peduli. Gue tahu masalah lo. Sorry ya, Len. Bukannya gue kepo atau gue pengen banget tahu masalah tentang lo. Gue cuma pengen jadi...